Baik, alhamdulillah pada malam ini saya berziarah di FB Moment Buku untuk buat satu sesi My Book Time untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang sebuah buku yang saya rasa sangat-sangat penting dan juga saya rasa sangat-sangat daripada saya sudut infonya, dari sudut penulisannya, saya sangat-sangat rekomenkan untuk kalian semua belajar dan tahu tentang buku ini, dan buku ini adalah tentang forensik keuangan dan penulisnya adalah Zaidi Ismail. Baik, secara umumnya buku ni saya mula baca dan saya mula beli buku ini setelah saya sertai satu sesi seminar bersama dengan penulis buku ini iaitu Zaidi Ismail. So bila kita dah dengar sedikit sebanyak tentang cara pengucapan dia, kita dah dengar sedikit sebanyak tentang bagaimana pengalaman dia dalam bidang keuangan, bagaimana telah membantu terlalu ramai masyarakat hari ini berkenaan dengan keuangan daripada A to Z, daripada masalah-masalah hutang, menyelesaikan masalah hutang. Jadi saya terpanggil pada malam ini untuk berkongsi tentang buku forensik keuangan. Baik, tentang buku forensik keuangan ini saya dapatkan di PG Mall sahaja dan kalian boleh dapatkan di online mana-mana bookstore ataupun mana-mana online bookstore untuk dapatkan buku ini dengan harga saya rasa lebih kurang RM30 kalau tak silap saya buku ni lah. Dan saya baca buku ni dalam 3 hari habis settle. Pasal buku penulisannya sangat-sangat best. That's why pada hari ini saya terpanggil untuk share tentang apa yang ada dalam buku ini dan diharapkan konten yang ada daripada buku ini memberi manfaat kepada kalian semua. Baik, itu sekadar pengenalan untuk buku ini. Saya teruskan dengan pengenalan diri saya sebagai moderator pada malam ini. Baik, nama saya adalah Muhammad Izzat Farhan bin Muhammad Sabri. Berumur 28 tahun, bekerja sebagai engineer biomedical bagi Hospital Kuala Krai. So, siapa yang ada area dekat Kuala Krai mungkin kita boleh set time untuk jumpa lepas ni bercakap tentang kewangan dan sebagainya. Saya incah untuk hospital Kuala Krai dan bidang pekerjaan saya adalah engineer biomedical, iaitu kalau nak senang sebut tentang engineer biomedical ni, kerja dia bahagian maintenance dari sudut biomedical. So kalau contohnya doktor menggunakan equipment hospital, jadi bahagian sajalah untuk buat servis dan juga untuk buat pemantauan dari sudut dari aspek penggunaannya ataupun sebarang kerosakan dan sebagainya. Baik. So saya, itu adalah dari sudut kerja hakiki saya, dan saya juga adalah master dealer public gold. Salah satu cabang kerja saya lah, part time saya sebagai master dealer public gold. So itu serba sedikit tentang saya selaku moderator pada malam ini. Dan saya nak sambung tentang sedikit sebanyak tentang penulis buku ini, iaitu Encik Zaidi Ismail. So mesti kalian kenal lah, kalau di antara tokoh pakar keuangan yang saya rasa sangat-sangat terkenal. So mungkin kalau korang search dekat Google ataupun YouTube, Zaidi Ismail, korang akan nampak lah semua cerita YouTube ataupun sharing-sharing video-video tentang keuangan ataupun kaedah-kaedah solution-solution yang telah dibentangkan ataupun yang telah dikongsikan di YouTube. Tetapi yang paling baik bila kita bercakap tentang ilmu melalui keuangan, cara terbaik adalah melalui pembacaan dari sudut penulisan-penulisan beliau. Baik, siapa itu Zaidi Ismail? Zaidi Ismail ini adalah seorang usahawan. Usahawan hartanah dan juga usahawan dan bagi aktif dari sudut pendidikan dan juga media baru. Dan juga dia telah pun dikelas sebagai pakar keuangan. Dia adalah pengasas kepada Urus Insan. Urus Insan ini satu institusi ataupun satu program yang diasaskan oleh beliau sendiri, di mana program ini memberi pendidikan ataupun memberi satu ruang dan peluang kepada sesiapa yang nak belajar dengan beliau dari institusi untuk dia mengajar kepada orang ramai berkenaan dengan keuangan. Dan dia juga adalah pelabur hartanah, iaitu telah mengurus lebih kurang 64 hartanah dan telah handle lebih kurang 400 penyewa yang 400 penyewa yang terlibat dalam bidang-bidang hartanah dia tadi. Baik, itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan pengenalan kepada diri saya selaku moderator pada malam ini dan juga pengenalan kepada penulis buku ini, Tuan Zaidi
Ismail. Baik. So, seterusnya berkenaan dengan buku ini. So, kalau kalian beli buku ini, apa yang saya boleh kongsikan berkenaan dari sudut design dia, dari sudut penulisan dia, kita boleh tengok dia punya design ni simple sahaja, tetapi ada satu di sini. Bila kita beli buku ini, apa yang kita dapat adalah percuma e-book, video dan juga rebate bernilai RM250. So, siapa yang beli buku ni, korang akan dapat e-book percuma yang korang boleh download sahaja nanti. Dia ada satu QR code kalau tak silap saya. Kat belakang page lah sekali ni, dia ada satu QR code di mana kalian boleh scan dan kalian boleh masukkan email dan sedikit detail dan juga email. So, dia akan hantar satu link di mana kalian boleh akses kepada e-book percuma dan juga 52 video ringkas berkenaan dengan keuangan. 52 video-video ringkas dalam 3-4 minit berkenaan dengan keuangan, berkenaan dengan hutang, berkenaan dengan aset dan sebagainya. So, fokus kepada buku ini adalah bagaimana untuk melansaikan hutang dan juga mengumpul harta dengan cara yang paling pantas. Ini yang diajar dalam buku ini. So, bagi siapa yang ada hutang, bagi siapa yang ada kaki, dia ada banyak-banyak hutang, PTPTN, hutang kereta, hutang rumah, hutang kredit kad dan sebagainya, bagi saya wajib baca buku ini. Sebab apa? Buku ini kita belajar bagaimana untuk kita settlekan hutang-hutang tadi, untuk lansaikan hutang-hutang tadi dengan cara yang paling cepat dan seterusnya memberi ruang dan peluang untuk kita membina harta dengan lebih cepat. Baik. Itu sebab sedikit tentang buku inilah. So, boleh tengok dia punya penulisan. Dia penulisan dia agak simple. Dia adalah penulisan berdasarkan pengalaman. Ini adalah satu buku, satu genre buku yang saya suka, iaitu penulisan based on pengalaman. Dia bukan based on fakta, bukan based on satu strategi yang telah ditetapkan, tetapi dia based on satu kaedah ataupun jalan yang telah dilalui olehnya, dilalui oleh penulis buku, di mana dia juga menceritakan bagaimana jatuh bangun beliau dalam dalam bidang keuangan. So, dia tulis satu story yang agak-agak panjang, tapi story yang menarik, di mana saya ceritalah sedikit story beliau yang menjadi motivasi kepada kita tentang keuangan. Baik. Bila bercakap tentang keuangan, tentang duit, tentang pengurusan keuangan, tentang aset, tentang hartanah, tentang alat-alat keuangan, benda pertama yang kita perlu ingat adalah liku-liku dalam keuangan. Dalam keuangan nak jadi macam Tuan Zaidi Ismail, miliki 64 hartanah ini bukan jalan yang mudah. Bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang senang. That's why dia sentiasa ceritakan ceritanya dalam buku ini sebagai inspirasi kepada orang lain. Beliau pernah hampir muflis lebih kurang hutang dekat RM2 juta. Hutang dekat RM2 juta dan dia telah menjual 11 hartanah yang dia ada, 11 daripada 20 hartanah yang dia ada untuk melansaikan hutang, tapi bakinya masih lagi besar. Dan bagaimana dia menguruskan bakinya tadi, itu adalah satu pengalaman ataupun satu sharing yang kita perlu ambil sebagai satu iktibar untuk kita dalam menguruskan kita punya keuangan. Baik. So, bila bercakap tentang buku ini, dua poin utama dalam buku ini yang saya akan cerita sedikit, buku inilah secara dia punya isi kandungan dia, dia punya apa yang diceritakan daripada buku ini supaya kalian dapat overview ataupun kalian dapat satu gambaran yang besar bagaimana buku ini ditulis, bagaimana penulisan buku ini, bagaimana apa yang diceritakan dari sudut keuangan dan sebagainya. So, kalau kalian ada soalan sepanjang penceritaan saya ini ataupun sepanjang perkongsian saya pada malam ini, jangan kalian boleh terus tulis di ruangan komen. InsyaAllah kalau saya perasan ataupun saya sempat baca komen tadi, saya akan reply secepat mungkin lah, insyaAllah. Baik. Tema buku ini adalah dibahagi kepada tiga fokus. Tapi yang main adalah dua lah. Satu adalah gambaran ataupun pertama tentang asas-asas kepada keuangan. Asas-asas kepada alat keuangan. Asas ataupun surface penerangan secara ringkas tentang bagaimana itu keuangan dan juga bagaimana kita untuk mengstrukturkan balik keuangan kita tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kaedah-kaedah ataupun langkah-langkah yang mana beliau sarankan untuk kita gunakan dalam melansaikan hutang. Dan yang ketiga adalah bina harta ataupun kita nak bina
matlamat keuangan kita. So tiga ini adalah tiga main point, apa main focus yang diceritakan dalam buku ini. Baik, saya akan bagi satu persatu. InsyaAllah, hopefully kita ada masa yang sempat, masa yang sesuai untuk kita explain semua sekali. Baik, ada satu soalan daripada Aina Sofia Mokhtar. Baik, bagaimana nak simpan duit tapi gaji kecil? Alright, ini ada satu soalan yang biasa, yang agak banyak, maksudnya saya dalam perjalanan kewangan ini soalan yang banyak kali saya terima lah. So bagaimana nak simpan duit kalau gaji kecil? Jawabnya adalah simple sahaja, kita pergi kepada asas dalam menyimpan. Asas dalam menyimpan yang pertama adalah simpan dulu, belanja kemudian. Simpan dulu, belanja kemudian. Itu adalah asas yang pertama dan itu adalah asas yang paling penting dalam kewangan. Gaji tinggi ataupun gaji rendah itu nombor dua, tapi asasnya adalah kita simpan dulu baru berbelanja. So andai kata gaji kita kecil, gaji kita kecil ataupun gaji kita kita kira sebagai minimum lah, gaji kita minimum, benda pertama kita buat adalah kita allocate ataupun kita senaraikan komitmen ataupun kita punya tanggungan. Jadi bila kita senaraikan, contohnya kita ambil gaji kita berapa, contoh kita ambil minimum gaji dalam 1200, okey, next 1200. Yang kedua, kita masukkan kita punya komitmen kereta, motor, semua sekali, minyak kereta, makanan berapa, bagi kat parent berapa, dan juga kita senaraikan hutang-hutang yang kita ada. Sometimes gaji kita kecil tapi hutang kita banyak, itu yang jadi masalah. Sebenarnya masalah tak boleh menyimpan ini bukan isu gaji kecil ataupun gaji besar. Sedangkan orang yang gaji 25K ke atas, walaupun orang gaji 25K ke atas ini statistik yang dikeluarkan oleh Tuan Samsudin Kadir dalam satu sesi soal jawab dekat talian lah. Dia ada satu soalan, dia kata 9/10 daripada rakyat Malaysia hari ini gagal untuk menyimpan walaupun dana kecemasan, walaupun gaji mencecah 5 angka. Walaupun gaji mencecah 5 angka. So masalah menyimpan ni bukan soal gaji tetapi soal mindset kita, bagaimana kita berfikir tentang kewangan. So kita kembali balik kepada asas tadi, kita senaraikan kita punya komitmen, kita senaraikan kita punya list detail semua sekali, dan kita tengok kat mana kita kena ubah dan kat mana yang kita kena tukar. Nanti saya akan ulas di pertengahan nanti, ada sesi ini, ada satu kita panggil sebagai bagaimana untuk kita menstrukturkan balik kita punya kewangan. So saya akan sambung dekat tengah nantilah. Okay, baik. Kembali kepada penceritaan tadi, bagaimana sedikit isi kandungan tentang buku ini, iaitu dia bermula dengan tiga asas yang saya katakan tadi, iaitu mula-mula berkenaan dengan asas kepada alat kewangan. Asas kepada alatan kewangan. Baik, sebenarnya dari sudut kewangan ini, semuanya kita jadi sebagai satu alat. Bagaimana kita nak memanipulasi alat tadi menjadi sebahagian daripada kita punya advantage ataupun kelebihan. Sebenarnya kalau kita tengok ASP, tabung haji, emas, unit trust, hutang, personal loan, apa lagi, hutang peribadi, kad kredit, semuanya adalah dikategorikan sebagai alat untuk kewangan. Alat untuk kewangan. Andai kata kewangan ini sebuah rumah, andai kata kewangan ini sebuah rumah, so kita perlukan semua alat-alat ini untuk membina rumah tadi. Dia alat ini seperti tukul, gergaji, paku, cat, semua, pahak, semua sekali. Ni alat ni kita kena gunakan alat-alat ini untuk bangunkan kita punya matlamat kewangan kita. Baik, itu adalah penerangan awal-awal sebagai satu surface kepada penerangan daripada buku ini, iaitu kita mengenal alat-alat kewangan. So ini penerangan awal lah. So daripada topik yang kalau tak silap saya daripada bab 1 sampailah kepada bab 3. Dia menerangkan sebagai serba sedikit tentang persediaan menguruskan kewangan, asas-asas kewangan, iaitu meliputi alat-alat tadi, dan juga kebebasan kewangan ataupun kita kira sebagai satu gambaran ataupun matlamat kewangan yang bakal kita capai. Baik, seterusnya yang menjadi isu ataupun masalah, kita pergi kepada poin kedua, iaitu masalah orang ramai ataupun masalah-masalah yang sering dihadapi oleh rakyat Malaysia hari ini adalah hutang.
Itu adalah masalah-masalah yang paling utama. Kata mentor saya berkenaan dengan hutang ini, hutang ini secara mudahnya kita ibaratkan sebagai seperti pisau. Sebab apa saya katakan tadi, dia ada alat-alat kewangan. Tapi hutang ini kita ibaratkan seperti alat yang agak-agak berbahaya dan tajam seperti pisau. Namun, jika pisau ini kita bagi kepada seorang tukang masak ataupun kita bagi kepada seorang chef, dia boleh menghidangkan kita makanan yang lazat. Tetapi kalau pisau ini kita bagi kepada budak-budak kecil ataupun kita bagi kepada budak-budak main, itu adalah menjadi satu bencana. Begitu juga dari sudut keuangan kita, kalau loan, pinjaman, hutang tadi digunakan oleh orang yang tahu menggunakan hutang, tahu memanipulasikan hutang menjadikan satu advantage, itu adalah satu langkah yang sangat bijak. Dan ini langkah ini diceritakan dalam buku ini pada yang last sekali, bagaimana untuk membina harta. Tetapi kalau hutang ini sampai kepada yang tidak tahu tentang keuangan, yang tidak tahu secara detail bagaimana nak uruskan keuangan, itu adalah satu bala yang sangat besar. Dan itulah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia hari ini, iaitu berkenaan dengan terlalu banyak hutang, terlalu mudah membuat hutang. Kita kena ingat satu benda, bank hanya buat satu bisnes sahaja. Bank hanya membuat satu bisnes sahaja, iaitu menjual hutang, dan kita adalah mangsa kepada bisnes yang dibuat oleh bank tadi. So, jualan dia tak salah. Bagaimana kita menggunakan hutang tadi adalah satu, menjadi satu advantage ataupun disadvantage kepada kita. So, topik empat ini bagaimana kita menguruskan keuangan. Baik, bila bercakap tentang hutang, okay, dia adalah fokus poin yang kedua dalam buku ini berkenaan dengan hutang. Iaitu bila bercakap tentang hutang, first step yang Tuan Zaidi selalu kata adalah jangan lari. Itu adalah step yang pertama. Bila kita sebut tentang hutang, step yang pertama adalah jangan lari. Jadi step yang kedua, barulah diajar bagaimana tips untuk melansaikan hutang. Dia ada banyak hutang. Kalau saya tengok kes tadi, yang page last sekali, dia ada kes tadi, kita boleh tengok sampai rakyat Malaysia sampai ada 4 kad kredit dan 4-4 adalah hutang. 4 kad kredit dan 4 kad kredit ini memberi satu hutang yang negatif kepada salah seorang kita punya case study dalam buku ini. So kita kira sebagai hutang ini satu bencana besar yang telah terjadi kepada rakyat Malaysia pada hari ini. Dan pastinya saya boleh katakan setiap daripada kita miliki satu hutang. Okay. Setiap daripada kita mungkin at least mempunyai satu jenis hutang, iaitu hutang yang biasa kita buat seperti hutang kereta dan sebagainya. Hutang kereta, hutang motor, beli phone sekarang dengan hutang, Shopee sekarang pun dia ada satu dia panggil Shopee yang pay apa benda tah, menggunakan kaedah hutang iaitu dengan kaedah bayar bulan-bulan. Dan benda ni akan jadi satu bebanan setiap bulan lah, akan jadi satu medium hutang kepada kita. Baik. So kalau kalian jenis yang ada hutang, terlalu banyak hutang, korang boleh tulis di ruangan komen hutang apa yang kalian ada, hutang apa yang kalian tengah struggle untuk bayar PTPTN dan sebagainya, korang boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah kalau sampai part tu saya boleh bagi share sedikit tips ataupun satu jalan untuk kita solvekan masalah tadi daripada buku ini. Baik. So bagaimana nak menguruskan hutang? Dia ada beberapa cara dalam menguruskan hutang dalam buku ini, iaitu cara dalam empat tips ataupun empat cara yang buku ini tulis bagaimana untuk menyelesaikan hutang. Tapi saya akan cerita secara surface je lah, kalau nak cerita detail kalau 2 jam mungkin tak cukup. Jadi mungkin saya akan cerita sedikit detail bagaimana tips-tips ataupun kaedah-kaedah yang kalian boleh gunakan untuk menyelesaikan hutang. Baik, step yang pertama, bila kan ada banyak hutang, bila ada terlalu banyak hutang ataupun memang ada hutang, kena listkan semua hutang-hutang itu tadi. Listkan hutang itu tadi berserta dengan berapa bayaran bulanan ataupun berserta dengan bayaran bulanan dan juga bila akan tamat pembayaran tadi. 10 bulan akan datang, 3 tahun lagi, contoh hutang kereta lagi 9 tahun. So, step pertama adalah bagaimana kita nak buat tips ataupun bagaimana kita nak tengok secara roughly hutang kita tu bagaimana. Berapa hutang kita secara umumnya ataupun secara kasar hutang kita, berapa banyak komitmen kita, berapa banyak setiap bulan.
Tadi pun ada satu soalan bertanyakan bagaimana nak settlekan hutang PTPTN untuk baru yang habis belajar. Baik, ada dalam buku ni ada satu kaedah, ada dua kaedah untuk solvekan hutang PTPTN. So hutang PTPTN ni kita tengok dari segi hutang dia punya peningkatannya adalah 1% setahun. So 1% setahun. So ada dua kaedah yang disarankan oleh Tuan Zaidi Ismail. Kaedah yang pertama adalah menggunakan kaedah ASB. Itu adalah kaedah ASB, iaitu menggunakan kaedah ASBF. Bukan ASB tetapi ASBF. ASB Financial. So kita ambil dengan satu amount yang banyak. Kita ambil dengan satu amount yang banyak, mungkin 100K, 200K. So yang saya buat 50K je masa tu. 4 tahun lepas. So boleh digunakan kaedah ASB, di mana kita ambil dalam amount yang mungkin 200K atau mungkin saya boleh saja 100K lah. Kita cuba 100K. Sebab dia tidak ada bagi statik berapa ratus K yang sesuai, tapi dia hanyalah menjustify sebagai satu amount yang besar. So saya mungkin kelaskan sebagai 100K. So kita buat pinjaman ASBF sebanyak 100K. So daripada dividen tadi 5%, daripada contohnya kalau ikut tahun ni dividen ASB adalah 5%. So daripada dividen tadi akan digunakan balik untuk bayar hutang PTPTN. Kita nak bayar hutang PTPTN. So daripada kita gunakan dividen ASP tadi setiap tahun untuk kita bayar hutang PTPTN setiap bulan. Itulah kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah melalui, pasal biasa PTPTN melibatkan student yang baru habis belajar. Jadi kaedah yang kedua just kaedah yang suggestion, iaitu melalui kaedah pembelian kereta. So beli kereta yang agak kita kira sebagai mempunyai susuk nilai yang lebih stabil, maksudnya tidak cepat jatuh nilai. So daripada situ kita buat loan selama 5 tahun. Kita buat loan selama 5 tahun, dan bila dah habis pembayaran 5 tahun, kereta tu akan kita jual dengan harga semasa. That's why kita cari susuk nilai yang sangat kecil. Susuk nilai yang sangat kecil supaya kita boleh jual balik 5 tahun dengan harga yang sangat, harga yang boleh kita kira sebagai agak besar, dan kita settlekan hutang PTPTN secara lamsam lah, bukan secara bulanan. Kalau ASBF tadi kita boleh keluarkan dividen kita dan kita boleh bayar setiap bulan. Manakala kalau kita nak gunakan kaedah kereta tadi, kita boleh bayar terus, jual kereta, jual terus settlekan hutang PTPTN secara lamsam, dan kita dapat enjoy lah diskaun 20% yang kerajaan bagi untuk PTPTN. Itu adalah dua kaedah yang disarankan oleh Tuan Zaidi Ismail daripada buku beliau berkenaan dengan bagaimana nak settlekan hutang PTPTN untuk yang baru habis belajar. Tapi saya sarankan yang dia pun sarankan yang pertama lah, yang mana kita gunakan kaedah ASBF, di mana kita boleh jangkakan dividen 5%. So kita ambil 100 ribu, mungkin bulanan dalam 500, tapi dividen dia kita boleh keluarkan dividen itu tadi dan settlekan hutang PTPTN untuk 1 tahun. So advantage lah kalau kita ambil amount yang sangat besar, dividen pun kita akan dapat dividen yang lebih besar. So kalau andai kata kita boleh dapat dividen untuk ASP lebih daripada 5%, itu adalah satu advantage lah. Satu kita kira sebagai satu kelebihan untuk kita settle hutang PTPTN dengan lebih cepat. Okay, so menjawab soalan tadi, memang PTPTN ada antara yang main lah, antara yang main. Sebab apa? Dalam pernikahan saya pun sendiri pun ada PTPTN, tapi alhamdulillah dah pun settle 2 tahun lepas melalui kaedah pembayaran secara dividen lah. So saya pinjam 50 ribu, so dapat sedikit dividen pada bulan tersebut. So ada sedikit simpanan yang saya buat. So saya sedikit simpanan saya plus dengan dividen ASB tadi, so saya settlekan hutang PTPTN, so dapat advantage lah, 15% discount. So dapat advantage untuk kita dapat bayar dengan harga yang lebih rendah. So settle satu hutang lah untuk PTPTN. Baik, berbalik kepada tips untuk selesaikan hutang tadi. Pertama sekali, bila kita ada hutang, kita listkan hutang kita tadi. Semua sekali hutang yang kita ada, kita nak restrukturkan balik hutang kita. Namanya penstrukturan hutang kita panggil. So daripada hutang itu tadi, kita listkan semua hutang A to Z. Daripada paling besar kepada yang paling kecil, termasuklah komitmen kita. Daripada situ kita allocate, structurekan balik hutang
daripada pembelajaran kita, lebihkan kepada kurangkan pembelajaran lebih kepada simpanan supaya kita nak fokus kepada untuk settlekan hutang PTPTN tadi. Itu adalah step yang pertama, kita restrukturkan balik kita punya keuangan. Step yang kedua adalah kaedah menjual hutang. Kaedah menjual hutang ini biasanya level-level mentor lah yang buat kaedah menjual hutang. Kita beli hutang, kata Tuan Zaidi, bank menjual hutang kepada kita. Jadi tak salah kalau kita jual hutang tadi kepada bank lain. Itu kaedah menjual hutang. Okay. Kita dapat hutang 50K, contohlah kita nak beli hartanah contohnya. Pinjaman 200,000, interest dalam 4.5% contoh. 5% interest. Tapi ada bank yang menawarkan interest yang lebih kecil, so kita boleh jual hutang kita tadi kepada hutang A tadi kepada hutang B dengan enjoy, kita boleh dapat enjoy interest yang lebih kecil. Tapi dia adalah dia punya terma dan syarat dia adalah step-step dia, dan benda ni kita kena buat lebih detail lah. That's why saya katakan teknik menjual hutang ni biasanya mentor je lah yang buat, dan Puan Zaidi pun menyarankan bagi siapa yang ada ilmu tentang hutang. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi ataupun personal loan. Ini kaedah membayar hutang tapi tidak direkomenkan sangat. Cumanya ada satu kaedah untuk kita selesaikan hutang. Sebagai contoh, satu case tadi daripada buku ini, page belakang sekali, dia ada satu isu di mana dia terlalu banyak membuat loan untuk perabot. Yang biasa kes orang yang dah kahwin lah, dia dah ada perabot, dia nak buat loan perabot A, beli yang ni. Dengan kedai tu dia ada peti ais pun dia buat loan. Lepas tu dia nak beli apa lagi, TV pun dia buat loan. So semua sekali loan tu dia ada interest dia tersendiri. That's why bila kita ada hutang yang kecil-kecil ini, kita boleh combinekan sekali, kita buat satu personal loan, kita settlekan semua hutang secara langsam dan kita hanya fokus kepada satu hutang. Itu adalah kaedah pinjaman peribadi. Baik, kaedah yang keempat, yang kaedah yang paling, saya rasa paling senang ialah kaedah yang keempat, iaitu kaedah snowball. Kaedah snowball. Korang boleh tengok dekat YouTube bagaimana proses snowball ini. Dia ada satu kitaran atau perlukan kepada pengiraan yang sangat detail. Bagaimana, tapi ini adalah kaedah yang sangat-sangat, bagi saya sangat-sangat mudah. Di mana kaedah ini kita susun, hutang kita daripada hutang yang paling besar, maafkan saya, daripada hutang yang paling kecil kepada hutang yang paling besar. Daripada hutang yang paling kecil kepada hutang yang paling besar, dan kita akan solve hutang yang paling kecil dahulu. Dan daripada hutang yang paling kecil ni akan jadi momentum ataupun akan jadi satu kita panggil sebagai satu simpanan ataupun satu gabungan daripada hutang dengan simpanan tadi untuk settlekan hutang yang kedua. That's why konsep ni kita panggil sebagai snowball, iaitu snowball ni dia bola yang kecil ya. Tapi bila dia dah settle satu hutang, dia akan bergabung dengan hutang A tadi, dia akan jadi bola yang besar, dia akan langgar hutang B. Settle hutang B, dia akan langgar hutang C dan begitulah seterusnya. That's why kita panggil dia sebagai teknik snowball. Kita settlekan hutang yang paling kecil dulu untuk dapatkan momentum untuk settlekan hutang yang besar dan besar dan makin besar seterusnya. Kita akan dapat settlekan hutang yang paling susah kita nak settlekan. So korang kalian boleh tengok di YouTube bagaimana dia ajar satu teknik snowball atau satu kaedah snowball untuk kita settlekan hutang-hutang. Dan saya rasa kaedah ini kaedah yang paling ramai lah antara yang belajar tentang kewangan, gunakan kaedah ini. Baik, itu adalah fokus yang kedua. So kalau kalian ada soalan berkenaan dengan hutang, insyaAllah kalau saya boleh jawab, saya akan cuba jawab based on apa yang ditulis dalam buku inilah berkenaan dengan hutang sebelum saya masuk kepada bagaimana kita nak menstrukturkan kita punya kewangan ke arah membina aset ataupun membina harta. So kalau ada soalan berkenaan dengan hutang, boleh terus tanya. Sudah tulis di ruangan komen, insyaAllah admin akan naikkan di ruangan saya punya display. InsyaAllah nampak, saya akan cuba reply lah kalau saya tahu jawapannya. Kalau jawapannya ada dalam buku ni, insyaAllah saya akan cuba jawab. Baik, seterusnya adalah poin yang ketiga, iaitu berkenaan dengan bagaimana untuk membina harta. Bagaimana untuk membina harta, dan khususnya step ini bila kita dah settle hutang. Bila kita dah settle hutang, dah hutang ini saya kelaskan sebagai hutang negatif dan hutang positif. Bila dah sampai stage penstrukturan kewangan, dia akan ada dua jenis hutang, iaitu hutang negatif dan hutang positif. Tadi hutang sahaja kita cerita pasal hutang. Ni adalah bila kita nak masuk bahagian harta, dia akan ada hutang positif dan juga hutang negatif. Baik, bagaimana untuk membina kekayaan dengan cepat?
Pertama sekali, kita kena fokus kepada simpanan. Nak bina kekayaan, fokus kepada simpanan. Itu yang ditulis oleh pakar-pakar kewangan termasuk Robert T. Kiyosaki. Dia kata apa? Kekayaan bermula dengan simpanan. Kekayaan bukan ditengok, bukan diukur daripada berapa yang kita dapat, bukan diukur daripada pendapatan kita, tetapi diukur daripada berapa yang kita mampu simpan. Itu yang dikatakan oleh pakar kewangan dunia Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad. So dia tulis kekayaan bukan berkenaan dengan berapa yang kita dapat. That's why bila kata-kata tadi untuk bajet kecil, kewangan untuk bajet kecil itu bagaimana masalah kewangan ini bukan melibatkan bajet kecil sahaja, tapi melibatkan bajet besar, bajet sederhana dan juga bajet yang kecil. Sama sahaja. That's why kita tak tengok kekayaan based on berapa yang kita dapat. Gaji RM25,000, gaji RM50,000 belum tentu dia kaya. Okay? Gaji RM20,000, RM30,000 belum tentu dia kaya kalau komitmen dia lebih daripada apa yang gaji dia, yang dia dapat. Contohnya gaji dia RM20,000 tetapi komitmen adalah RM2,000. RM20,000 je komitmen dia. So gaji RM20,000, komitmen dia, hutang kereta, confirmlah RM20,000 naik kereta mahal. Hutang kereta, hutang tu, hutang ni, personal loan, hutang member dan sebagainya, lepas tolak semua sekali, pembelajaran dia adalah RM20,000. Maksudnya dia miskin setiap bulan sebanyak RM1. Tapi gaji kecil RM1,200 sahaja gaji dia, tetapi pembelanjaan dia adalah RM1,000 sahaja. So dia kaya sebabnya dia boleh menyimpan RM200 setiap bulan. RM200 setiap bulan sebagai simpanan. Dia lebih kaya daripada yang gaji RM20,000 tadi mengikut pandangan pakar kewangan Robert T. Kiyosaki. So baik, ada satu soalan tadi berkenaan dengan macam mana elok simpan wang ataupun emas. Elok simpan wang ataupun emas. Baik. Bila bercakap tentang simpanan, kita kena tahu bahawa wang dan emas adalah alat untuk alat kewangan. Dua-duanya adalah alat. So, elok simpan wang ataupun emas, kita tengok kepada simpanan kita. Kata Tuan Zaidi dalam bukunya, dia katanya kalau kita nak simpan 18 bulan ke bawah. Kita nak simpan 18 bulan ke bawah, maksudnya matlamat simpanan kita nak guna dalam setahun setengah lagi. Okay, contohnya kita nak menyimpan, tapi simpanan kita ni kita nak buat kahwin contohnya bila? Tahun depan. Jadi cukup tak 18 bulan? Tak cukup. Simpan dalam bentuk emas. Maafkan saya, simpan dalam bentuk duit. Sebab apa? Untuk jangka masa pendek yang terbaik adalah simpanan dalam bentuk cash. Itu yang dipersetujui oleh semua pakar-pakar kewangan lah. Juga Tuan Azizi Ali katanya untuk simpanan dana kecemasan ataupun untuk short term saving, better kita simpan dalam bentuk duit. Manakala untuk simpanan jangka masa panjang, kita jangan simpan dalam bentuk duit. Jangan sesekali kita simpan dalam bentuk duit, tapi kita tukar kepada alat kewangan yang lain seperti emas ataupun medium hartanah ataupun ASBF ataupun unit trust yang mana memberi pulangan melebihi inflasi tahunan. Sebagai contoh, inflasi pada tahun 2020, maafkan saya, pada tahun 2021 sebanyak 4.4%. Yang ini yang dilakarkan oleh pakar kewangan kita Tuan Azizi Ali, katanya inflasi pada tahun 2021 adalah 4.4% pada Mei 2021. So kalau kita simpan dalam bentuk cash, kita telah pun miskin sebanyak 4.4%. Kalau kita simpan dalam bentuk ASB, kita dapat dividen sebanyak 5%. Kita tidak miskin tapi kita kurang kaya pasal kita dapat dividen lebih sedikit daripada inflasi tadi. Inflasi menolak nilai tetapi dividen menaikkan nilai itu balik. Tetapi kalau kita memikirkan satu medium ataupun satu jalan kepada aset ataupun satu langkah untuk menjaga nilai kita, kita simpan dalam bentuk emas. Sebab kerana emas adalah satu alat kewangan yang menyimpan nilai. Baik, itu adalah berkenaan dengan simpanan. Simpanan jangka masa pendek, simpanan jangka masa panjang. Ini adalah dua basic. Tetapi dalam buku Tuan Zaidi Ismail, dia melakarkan satu lagi medium untuk simpanan, iaitu simpanan jangka masa sederhana. Ok,
Okey, kita biasa kena dua, memang dua. Maksudnya dua ni adalah yang biasa yang kita dengar, yang biasa yang ditulis oleh buku-buku yang lain, iaitu jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Tetapi Tuan Zaidi Ismail, dia menulis sebagai tiga medium simpanan, iaitu jangka masa pendek yang saya katakan sebagai dalam bentuk cash tadi. Yang kedua, jangka masa sederhana dalam bentuk alat kewangan, emas, ASB, unit trust, public mutual, apa semua sekali. Itu adalah alat kewangan, dia akan jadi simpanan jangka masa sederhana. Dan yang ketiga adalah simpanan jangka masa panjang. Panjang ini panjang mana? Kata Tuan Zaidi, tujuh keturunan. Mungkin simpanan kita untuk tujuh keturunan akan datang. Iaitu apa? Hartanah salah satunya. So, kita bahagikan pada ikut pandangan Tuan Zaidi Ismail, ada tiga pandangan tentang simpanan, iaitu jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Dan semestinya jangka masa panjang adalah dalam bentuk harta. Dalam bentuk harta. So, macam mana nak tahu benda tu harta ataupun tidak? Ada tiga ciri-ciri yang menjadikan dia aset ataupun medium yang kita kelaskan sebagai harta. Yang pertama adalah equity. Equity ni dia ada pegangan nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada aliran tunai. Dan yang ketiga, dia ada pertambahan nilai. Dia ada pertambahan nilai. So, ada tiga syarat ni, dia diklasifikasikan sebagai harta. Ini adalah mengikut pandangan daripada Tuan Zaidi Ismail lah. So, ada tiga ciri ini, dia diklasifikasikan sebagai harta. Tak ada tiga ni, dia tidak boleh diklasifikasikan sebagai harta, dia akan jadi alat kewangan. Sebagai contoh, pada pandangan Tuan Zaidi Ismail berkenaan dengan emas, emas adalah alat kewangan. Sebabnya emas tidak ada, dia hanya ada dua daripada tiga tadi. Dua daripada tiga ciri-ciri harta. Iaitu emas ada equity, dia ada nilai. Yang kedua, emas ada kenaikan nilai. Dan yang ketiga, emas tidak ada kita panggil sebagai aliran tunai. Emas tidak ada aliran tunai. Melainkan kalau kita aliran tunai ni maksudnya kalau hartanah kita boleh sewakan hartanah, kita dapat aliran tunai. Emas kita tak nak sewakan emas. Kita tak boleh nak buat untuk jadikan dia sebagai aliran untuk kita dapatkan income. Tak boleh, melainkan kita jadi dealer dan sebagainya lah. So ini mengikut pandangan Tuan Zaidi Ismail. Baik. Tapi ada pakar lain mungkin berpandangan lain lah dari sudut emas tadi dan juga dari sudut harta. So, baik. Untuk jangka masa panjang kita kena fokus. Saya nak fokus kepada jangka masa panjang, iaitu dalam membina harta kekayaan dengan cepat. Sebab apa fokus buku ini? Hutang saya dah settlekan tadi. Saya dah cerita empat kaedah untuk kita settlekan hutang. Dan yang terakhir saya nak fokus kepada bagaimana kita nak membina keuangan, membina harta dengan cepat. Baik. Dalam kaedah kita membina harta, pertama sekali kita kena mahir yang kedua, iaitu berkenaan dengan simpanan jangka masa sederhana, di mana kita akan memanipulasikan kaedah tadi untuk kita membina harta dengan lebih cepat. Tetapi dengan syarat settlekan hutang dahulu. Okey, settlekan hutang dahulu, barulah kita fokus menstrukturkan balik kita punya kewangan ke arah hartanah ataupun ke arah membina harta kekayaan. Nah, ada beberapa cara lah untuk di mana kaedah kita menstrukturkan balik kita punya kewangan ke arah membina harta. Baik. Antara kaedahnya adalah membina matlamat. Ini adalah kaedah yang asas dalam membina harta, iaitu bagaimana kita membina matlamat. Yang penting, apa yang penting bila kita nak dapat satu, kita kena ada satu matlamat yang jelas, yang ada satu timeline dan juga ada nilai ataupun value. Sebagai contoh, kita nak beli hartanah, kita kena buat satu timeline ataupun satu kaedah untuk kita sebagai satu konstrukt ataupun jalan untuk kita dapat miliki hartanah tadi, iaitu matlamat kewangan mesti kita letakkan satu. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh. Okey, contohnya adalah kita nak miliki satu hartanah rumah pertama dalam masa 5 tahun akan datang yang bernilai RM200,000. Ini adalah matlamat kewangan. Mesti ada ketiga-tiga ni dan kita bina matlamat kita. Ada, bila dah ada tiga, kita akan pergi kepada step yang kedua, iaitu membina langkah-langkah untuk kita capai matlamat kita tadi. Dan bila kita dah ada langkah, kita ada lagi dua step, iaitu pemantauan dan kajian semula. Ini adalah empat step yang Tuan Zaidi
Tuan Zaid Ismail ajar, bagaimana kita nak miliki harta ataupun step-step untuk kita miliki harta melalui pemilikan hartanah. Baik. Itu adalah tiga fokus utama dalam buku ini. So anda kata ada soalan lain berkenaan dengan sedikit sebanyak apa yang saya ceritakan tadi, boleh tulis di ruangan komen, insyaAllah saya akan cuba untuk reply persoalan tadi. Baik, apa yang menarik dalam buku ini ialah dia selitkan satu situasi ataupun satu keadaan, satu topik yang sangat saya rasa sangat-sangat menarik, iaitu berkenaan dengan orang bujang. Ada satu topik khas untuk orang bujang di mana dikira sebagai satu advantage ataupun satu kelebihan kepada orang bujang dari sudut hartanah. Apa yang menariknya dari sudut orang bujang ini adalah dia menyediakan satu platform ataupun satu kaedah yang sangat menarik, iaitu berkenaan dengan mempemilikan tips untuk dalam memiliki kereta. Seorang bujang dia akan bagi satu tip lain. Okay, macam mana kita nak memiliki kereta? Apa prinsip yang ada kepada orang yang belum berkahwin? Sebab apa? Kewangan belum lagi dalam keadaan kritikal. Kewangan masih lagi dalam keadaan yang kita kira sebagai okey. Mungkin saya tak pastilah pasal kita pun tak kahwin lagi. Jadi kita kira sebagai, Tuan Zaidi kira sebagai satu kaedah ataupun kewangan yang boleh lagi dibentuk untuk mencapai matlamat kewangan. Tetapi apa yang menariknya adalah satu recommendation daripada Tuan Zaidi Ismail untuk orang bujang ini, yang mana okey, yang mana merancang untuk ke alam perkahwinan seterusnya adalah hantaran kahwin minimum sebuah hartanah. Ini adalah satu yang menarik minat saya. Sebab apa? Saya dah dealer public goal. So kalau dah hantaran kahwin dengan emas, ini benda yang dah biasa. Benda yang dah biasa kita dengar. Tapi hantaran kahwin minimum sebuah rumah, ini first time saya dengar. Okay? Ini adalah first time saya dengar kita menjadikan hantaran kahwin sebuah rumah. Maksudnya adalah kita instead of kita membina hantaran beratus-ratus ribu, berpuluh-puluh ribu sebagai hantaran, kita pilih medium seperti hartanah untuk dijadikan sebagai hantaran. Dan ini pada pandangan Tuan Zaidi Ismail, katanya adalah membeli rumah lebih mudah daripada membina duit sebagai hantaran. That's why kalian, bagi yang belum berkahwin, saya rekomen untuk baca buku ni. Dan saya pun dalam kepala asyik datang lagi nak fikir bagaimana nak jadikan rumah sebagai satu hantaran. Dan kalau kita tengok, dia akan bagi satu tips lah. Dia adalah beberapa tips untuk kita miliki rumah pertama dan jadikan rumah pertama sebagai hantaran. Dan apa yang menariknya adalah Tuan Zaidi Ismail ini menggunakan rumah sebagai hantaran. Maksudnya adalah dia bukan bercakap based on teori, tetapi dia bercakap based on apa yang dia buat. Dan untuk pengetahuan semua, Tuan Zaidi share bagaimana hantaran untuk perkahwinan dia. Pertama, hantaran dia adalah rumah sewa. Maksudnya satu buah rumah dijadikan sebagai hantaran. Hantaran kedua adalah sebuah kereta, iaitu hadiah semasa majlis pertunangan. Dan yang ketiga, insuran kemalangan bernilai RM100,000 juga sebagai hantaran. Dan juga simpanan ASB bernilai RM110,000 juga dijadikan sebagai hantaran. Dan juga mas kahwin sebagai mas kahwin 10 dinar emas. So ini recommendation bagi yang masih lagi bujang. Ini adalah satu ruang dan peluang di mana kita follow kita punya mentor kita. Kita boleh cuba untuk, maybe kita boleh letakkan list 5 tadi. Kalau kita tak jadikan emas sebagai emas, kita dah lock sebagai mas kahwin, settle. Kalau tak jadikan sebagai insurans hantaran, kita just fikir something daripada empat tadi, cuba kita pilihkan something untuk dijadikan sebagai hantaran. Sebab apa? Dalam perkahwinan, kata Tuan Zaidi Ismail, dia menitikkan tentang perkahwinan. Selepas perkahwinan, apa yang lebih penting daripada perkahwinan adalah bukan berkenaan dengan duit, tetapi berkenaan dengan apa yang saya katakan tadi, iaitu keperluan selepas berkahwin. Iaitu yang pertama sekali yang semestinya adalah rumah lah. So maybe boleh consider bagaimana kata Tuan Zaidi, membeli rumah pertama sebagai hantaran adalah lebih mudah daripada kita mengumpul hantaran dalam bentuk cash. So boleh lepas ni consider untuk jadikan rumah sebagai hantaran kahwin. Bagi saya benda tu menarik.
InsyaAllah saya doakan bagaimana yang hadir pada malam ini yang belum berkahwin ada niat untuk jadikan emas sebagai satu medium medium hantaran, insyaAllah one day hopefully ada viral lah, ataupun ada isu-isu kita boleh tengok di Facebook baik viral daripada rakyat Malaysia jadikan hartanah rumah pertama sebagai hantaran untuk perkahwinan. Baik, dan buku ini and diakhiri dengan sedikit case tadi di mana daripada pengalaman-pengalaman dia menguruskan beberapa orang customer yang bermasalah dalam hutang, yang nak muflis pun dia pernah uruskan, yang kritikal pun dia pernah uruskan. So dia share dalam buku ni di bab yang terakhir iaitu case tadi. Kita boleh tengok hutang sampai beratus ribu. Kita pun tak pernah terfikir bagaimana nampak hutang beratus ribu. Tetapi boleh disetelkan bila kita uruskan keuangan kita, bila reconstruct keuangan kita, kita jadikan aliran kita lebih positif, dan daripada aliran tadi kita settlekan hutang-hutang itu, hutang-hutang yang mana belum selesai, dan kita one step ahead ke arah financial freedom iaitu kebebasan keuangan. So kalau kita dah settlekan hutang, syarat nak settlekan hutang, syarat nak pergi kepada kebebasan keuangan adalah pertama sekali ialah settlekan hutang, yang kedua pasti dapatkan satu aliran positif yang mencukupi untuk kehidupan kita, dan kita boleh bersara daripada kerja makan gaji, kita boleh keluar daripada kita panggil sebagai the rat race cycle. The rat race cycle, perlumbaan tikus. Dia perlumbaan tikus, dia macam analogi kepada tikus yang berlari dalam gelung. Kita panggil saya the rat race cycle. Boleh study pasal the rat race cycle. Mungkin saya tinggal task lah untuk kalian semua. Study pasal the rat race cycle. Korang akan faham bagaimana kehidupan makan gaji. Itulah kehidupan the rat race cycle. Dan kita cuba sedaya upaya untuk reconstructkan balik kita punya keuangan. Kita betulkan balik kita punya keuangan supaya kita boleh capai kepada financial freedom. Supaya kita boleh bebas daripada hutang dan seterusnya kita keluar daripada situasi yang dinamakan the rat race cycle. So bagi saya itu adalah sebagai penutup sedikit sebanyak berkenaan dengan buku ini. Yang mana bagi belum baca buku ini boleh beli, bagi yang dah banyak hutang boleh beli, bagi yang baru nak belajar tentang keuangan pun boleh beli, bagi yang dah terlanjur berhutang banyak-banyak direkomenkan untuk beli, yang dah cuba untuk baiki saya kira baiki keuangan masing-masing boleh beli buku ini, dan seterusnya kita baiki keuangan kita, kita ubah kita punya keuangan individu, dan seterusnya insyaAllah one day kita bila setiap individu mengambil inisiatif untuk mengubah ataupun mempositifkan kita punya keuangan, dia akan berimpak kepada masyarakat dan seterusnya menjadi kesan positif kepada ekonomi negara, iaitu berkenaan dengan keuangan negara. Bab kata Said Naki Al-Atas, tidak akan terbina negara tanpa masyarakat dan tidak akan terbina masyarakat tanpa setiap individu. So efek sebuah negara adalah hasil daripada individu. Bila mana satu individu mengambil langkah yang positif, impaknya atau perkesannya semestinya kembali kepada masyarakat dan seterusnya pergi kepada pergi kepada keuangan negara. InsyaAllah one day hopefully keuangan kita dengan kita membaca, mengkaji dan juga menelaah buku berkenaan dengan keuangan, keuangan kita akan menjadi lebih baik insyaAllah. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Maybe kita akan jumpa pada sesi-sesi seterusnya ataupun perkongsian-perkongsian momen buku seterusnya berkenaan dengan keuangan. Sebab niche ataupun bidang saya adalah berkenaan dengan keuangan. Hopefully one day kita akan jumpa lagi dengan tajuk dan buku-buku yang lebih menarik berkenaan dengan keuangan, berkenaan dengan kebebasan keuangan, berkenaan hutang dan sebagainya. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.